atas ya. Kemarin kita jadi saudara. Sekarang udah kampung ini. Bacot. Sudah terlalu banyak yang kalian mendapatkan sekarang. Berapa ember yang kubawa? Kalau dipikir-pikir, biar cukup dulu enak kita ya. Kira-kira enggak enak atau? Bukan pacul, bukan dangdir. Ember. Oke guys, itu dia sutradara dari Kawan TV yang sedang berusaha buat anak istri tercinta di rumah launching launching katanya buat launching katanya uangnya jangan pernah karen karyawan yang di sana itu bilang guna karena ini yang sesungguhnya. Terkadang kadang di atas kadang juga di bawah. Pak Oman gimana bekerjanya? Dan kawin bapak. Oh ya, saudara Oman gimana tentang kerjaan hari ini? Dirbe bucia ngesang. Oh ngesang ya. Kira-kira Anda bekerja keras seperti begini untuk apa sih, Pak Oman? Untuk launching, uangnya itu untuk launching. Jadi gue itu bekerja keras demi channel agar channel kami itu maju. Pokoknya ya. Mantap ya. Pokoknya datang kahuk-kahuk. Oke guys, ini dia pas sutradara sama pemainnya juga. Gimana pas sutradara? Apakah kerja di sini sangat berat sekali atau tidak? Toilet di mana ya? Tempe, tempe. Guys, pasti terdarah lagi lapar. Ayam.
Kita come on. Ya. Ada sesekuat. Kayak ada pahit-pahitnya. Oke guys, ini dia yang sedang makan siang. Habis habis kuli. Demi apa? Demi apa? Demi apa? Demi Tuhan. Mantap. Orang-orang yang gini. Orang-orang yang gini, guys. Yang mana? Ini. Oke, guys. Tidak mau tanggung, lah. Aus dua. Oke guys, ini dia sutradara dari Kawan TV yang lagi istirahat. Oke, Pak Sutradara, boleh numpang nanya. Pak Sutradara, boleh nggak Pak Sutradara? Boleh apa? Ini Pak Sutradara bekerja keras ini untuk apa sih? Pak Sutradara, ya untuk apa Pak Sutradara Anda bekerja keras seperti begini? Nungguin ya. Saya kerja begini karena saya tahu. Saya begini. Intinya apa sih kamu nanya? Ya, tujuan Anda bekerja keras seperti begini dapat hasilnya untuk apa kira-kira? Kalau udah dijelaskan sih panjang ya. Di sini itu saya kerja karena kebutuhan sehari-hari. Kedua, karena kita akan ada acara, yaitu dari produk lah. Apa namanya? Komunitas Ici. Ici teh ya. Ici teh. Ici Banten guys, nanti ada launching di sana. Ici Banten. Iya. Ici Banten apa sih?
Ichibantan itu sebagai sebutan dari komunitas. Ya, kalau nggak salah. Ya, Ichi itu apa Ichi? Ichi itu ikatan kreator YouTuber Banten. Jadi buat acara Ichi gitu, Ichi, maksudnya acaranya seperti gimana sih, Pak Sutradara? Nanti di sana ada pembahasan tentang kreator-kreator yang sebelumnya kita nggak kenal, kumpul semua, dan akan ada percobaan atau apa namanya, pasti Anda lupa ya. Kok Anda nanya ke saya sih, Pak Tresa? Aduh, Pak Sutradara gimana sih? Saya lupa, guys. Nanti di sana ada pentas seni, ya, pentas seni buat ditayangkan masing-masing dari sebuah channel. Tergantung channelnya. Kalau misalkan dari kita tema film pendek, ya kita harus mengeluarkan tema pancing. Ya, kita nanya aja ke saudara Oman dari pemain Kawan TV. Bapak Oman, Bapak Oman tahu tentang Ichi Banten? Ichi Banten? Ya. Sedikit-sedikit. Tahu sih, sedikit-sedikit. Bapak Oman? Bapak, weh. Tahu ini. Oh, iya. Hauk, ya. Panggilannya Hauk. Hauk. Komunitas Banten itu mau ngadain acara apa sih? Oh, Ichi Banten itu bakal ngadain acara launching. Jadi launching itu apa? Apa ya namanya? Pertemuan-pertemuan kreator-kreator yang belum kami kenal. Jadi di sana nanti kumpul, perkenalan. Seperti itu. Ya, yang lebih jelas tahu Kang Ari itu loh. Sadara. Kang Ari. Hah? Nah, gimana sih? Apa persiapan Anda untuk menuju launching? Ya ini persiapannya. Oh, ya, ini. Ini. Iya. Anda berusaha dulu gitu. Iya. Saya berusaha, lalu hasilnya mencurigakan. Anggar sana nang di kampung. Terus apa? Anda sebagai sutradara? Bukan. Saya kameramen. Oh, terus sutradaranya siapa? Saya. Oh, ini Pak Hauk sutradara. Kata dia saya, sebenarnya saya, kata bapak saya, tapi kan kata lu saya. Iya saya. Yang bener yang mana ini? Saya apa saya? Ya saya. Saya berarti. Ya, iya. Aduh. Ya sudah. Saya. Ada apa? Kira-kira hasil dari sini kira-kira dapat berapa sih, Pak Sutradara? Apa itu? Kamu nanya langsung ke ego, anjing. Iya, kira-kira berapa sih penghasilannya? Sebentar. Belum ada nominalnya. Ya kan setidaknya tahulah perkiraannya berapa. Setidaknya cukuplah buat kami hadir di acara sana nanti. Doakan saja supaya acara-acara launching ini sukses dan berjalan dengan lancar. Amin. Tapi ngomong-ngomong, Anda ini siapa? Saya dari jauh. Kesini mau ngapain? Mau wawancarain ini para kru Kawan TV sekaligus manajer Kawan TV. Krunya nggak pada ada, krunya kosong.
Ya berhubung ada satu orang ini. Emang wawancara sudah izin sama produsernya? Udah, tadi ketemu produsernya. Di mana? Di rumahnya tadi. Jam berapa? Jam tadi. Oh gitu ya. Terus intinya mau ngapain? Ya ini mau berwawancara. Tentang apa? Tentang Anda bekerja keras seperti begini. Hasilnya untuk apa gitu loh. Ya seperti yang saya bilang tadi, untuk kebutuhan sehari-hari, dan saya utamakan untuk konsumsi. Seperti begitu. Ya karena saya ini orang-orang yang sederhana, maka dari itu saya harus seperti ini dulu. Ichibanten kiteki kitaki. Mengajar emangnya dia. Oke, cukup sekian mungkin dari saya ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Anda untuk melihat aktivitas dari kru Kawan TV, yaitu termasuk saya dari Sudradara. Oke, jangan lupa saksikan nanti, jangan lupa di subscribe juga channel kami biar kami lebih maju lagi ke depannya. Jangan lupa beri motivasi agar kami bisa semangat. Mantap.